31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-31 dari syarah Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dari hari yang ke-8 pada daurah fikih kita kali ini. Setelah menjelaskan tentang Kitabus Sulh, Imam Syaukani rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan Al-Hawala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Kitabul Hawala, kitab tentang Al-Hawala. Al-Hawala ini dari makna tahawul, ya, yang bermakna berpindah. Ya, jadi kalau kata hawala yaitu pemindahan. Bermana apa? Pemindahan. Ya. Dan yang dimaksudkan dengan hawala ini adalah hutang yang dari tanggung jawab seseorang dipindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Dipindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Karena itu dikatakan hawala, karena berpindah. Ini maknanya secara bahasa. Dan secara istilah, para fuqaha memberi definisi tentang hawala, bahwa hawala adalah naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Hawala adalah pemindahan hutang dari sebuah tanggung jawab atau dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. Iya, kepada tanggung jawab orang lain. Nah, jadi bentuk dari hawala ini, saya misalnya punya hutang, ya. Kemudian saya juga memiliki piutang kepada orang lain, kepada si A. Saya punya hutang misalnya 5 juta, si A, ya, ada kewajiban hutang, dia bayar kepada saya berapa? Anggaplah 10 juta misalnya. Ya. Jelas? Maka datang pemilik hutang menagih kepada saya 5 juta. Saya katakan saya tidak punya, tapi saya punya piutang. Sekarang ada pada si A. Dan si A ini bisa untuk membayarnya. Kamu ke si A mengambilnya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama apa? Nama hawala. Dan hawala ini adalah hal yang ditetapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama tentang pensyariatannya. Iya, tentang pensyariatannya. Ini yang dikatakan di sini oleh Imam Syaukani, kata beliau, man uhila ala mali'in falyahtal. Siapa yang diarahkan kepada seorang yang mali. Mali ini artinya orang yang asal arti katanya mali, dia apa? Dia penuh. Ya, artinya dia ini mampu untuk apa? Membayar. Ya. Jadi siapa yang diberi ihala kepada mali, kepada orang yang mampu membayar, maka falyahtal. Hendaknya dia apa? Hendaknya dia ikuti ihala itu. Hendaknya dia ikuti. Ya, jadi tidak boleh dia katakan, tidak, kamu hutangnya antara saya dengan kamu, saya tidak boleh ke apa si fulan. Nah, sini Nabi perintah supaya mengikuti apa? Mengikuti ihala. Ya, jelas ya. Baik, ini dari dalilnya. Dan sepakat para ulama tentang bolehnya hal yang seperti ini. Ya, dan di dalamnya terdapat kemudahan bagi manusia. Ya,
dan terdapat pemberian keringanan ya, untuk mereka di dalam muamalah mereka, dan terdapat bentuk tolong menolong di dalam menunaikan hajat dan di dalam melunasi hutang. Dan juga ini kadang di sebagian keadaan lebih menyejukkan dan lebih apa menyenangkan atau lebih terasa mudah bagi seorang muslim. Ya. Maka ini yang diinginkan dengan nama al-hawalah, dan dia adalah hal yang disyariatkan. Ya. Jadi kata Asy-Syaukani rahimahullah, di sini telah kita terangkan ya, pembahasan yang pertama syariat hawalah. Kata beliau, man uhila ala mali falyahtal. Siapa yang diberi ihala kepada orang yang mali, hendaknya dia terima ihala itu. Begitu maksudnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, matlul ghani dhulmun wa man uhila alaihi ya mali atau ala mali falyahtal. Dan dalam riwayat yang lain, idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba. Ya, matlul ghani dhulmun, seorang yang punya kemampuan dia melakukan mematalah, dia menahan-nahan, tidak membayar padahal dia bisa membayarnya, itu adalah kezaliman. Jelas ya? Adalah kezaliman. Nah, ini kalau dia mampu membayar, kalau dia tidak bayar, maka dia zalim dalam hal ini. Dia zalim. Berbeda dengan orang yang tidak mampu. Dia punya tanggung jawab, begitu jatuh temponya, tidak ada kemampuan untuk bayarnya. Maka, orang ini tidak berlaku zalim. Kewajiban kita adalah kita memberikan apa? Memberikan keringanan kepadanya. Memberikan kelapangan untuknya. Nah. Ya. Sebab dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana du usratin apa? Fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia punya kesusahan, ya. Jadi kalau dia susah, diperintah fanadhiratun, hendaknya diberi waktu luang ila maisara, sampai dia lapang. Ya, jadi kalau dia masih susah untuk melunasinya, diberikan waktu luang. Ya, bukan dicekik. Ya. Tapi diberi apa? Waktu luang. Ini keindahan di dalam syariat kita. Ya. Dan mungkin saya akan terangkan sebagian hal lain yang berkaitan dengan itu di pembahasan apa namanya? Tentang orang yang bangkrut. Baik. Jadi ini secara global tentang hawalah. Secara global tentang hawalah. Ya. Hawalah ini oleh para ulama disebutkan ada beberapa syarat yang disyaratkan sehingga hawalah itu menjadi hawalah yang syah. Yang pertama, syarat yang pertama disyaratkan pada hawalah. Ya. Hawalah tersebut ya, dia berikan hawala itu kepada orang yang punya hutang, dan hutangnya itu hutang tetap ditanggung jawab orang yang apa diteruskan kepadanya hawala. Ya, sekarang saya misalnya punya hutang dari si apa si A. Ya, saya berhutang kepada si A. Ya, dan saya punya piutang kepada apa si B. Maka syarat yang pertama, si B ini, ya, orang yang punya, saya punya piutang kepadanya itu si B, ya, dia punya hutang yang tetap, ya, dia punya apa? Hutang yang tetap terhadap, atau dia punya hutang tanggung jawab yang tetap yang harus dia bayar ke saya. Jelasnya? Ini syarat yang pertama. Sebab, yang dimaksudkan dengan dia memberikan ihala, ada mengilzam, mengharuskan apa? Dia membayar. Ya, ya kalau mengharuskan membayar, misalnya dia datang dari saya serahkan ke sana, maka dia pasti membayar sebab dia punya apa? Ya, ada kewajiban hutang yang harus dia bayar ke saya, maka dia pasti akan membayarnya. Karena itu disyaratkan, ya, siapa yang saya tunjuk untuk membayar hutang itu, orang yang saya tunjuk tersebut, saya punya piutang
padanya yang wajib dia apa? Dia tunaikan. Hutangnya tetap ada di tanggung jawabnya. Jelasnya? Baik, ini syarat yang pertama. Ketentuan yang pertama. Nah, kemudian ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua, ya, antara orang yang mengihalah, antara orang yang yang mengeluarkan hawalah, dan antara orang yang diteruskan hawalah itu kepadanya, yang menanggungnya kelak nanti, ini antara orang ini, antara dua orang ini, harus jenis hutangnya sama. Ada kesamaan apa? Dalam jenis hutang. Ya, misalnya saya berhutang tadi dari siapa? Dari si A. Ya. Baik, saya berhutang dari si A, jenis hutang saya berhutang 5 juta. Jelas ya? Dan si B, ya. Apa? Dia berhutang dari saya, berhutangnya dari saya juga berapa? 5 juta, sama jenisnya. Jadi kalau saya ihala kepada si B, ini tidak ada masalah. Sebab jenisnya apa? Jenisnya sama. Tapi kalau misalnya saya berhutang dari si A 5 juta, ya, dan si B ini punya hutang, ya, dia berhutang kepada saya barang nilainya 5 juta. Dia apa? Barang. Ya, maka di sini apa? Ya, tidak sama. Maka ini tidak boleh ada hawalah seperti ini. Sebab kalau saya suruh ke sana ngambil, maka barang yang diambil, kan begitu? Yang dia kembalikan barang itu. Walaupun barang itu nilainya berapa? 5 juta. Kecuali kalau saya catat, diambil barang dari saya, dan saya sudah catat barang itu bernilai berapa? 5 juta. Bukan barang yang dikembalikan, tapi apa yang dikembalikan? Duit 5 juta. Jelas ya? Ya. Maka ini harus diperhatikan. Ya. Harus antara dua orang yang memberikan hawala dan orang yang akan membayar hawala itu, dua-duanya harus apa? Hutangnya harus sama. Kemudian syarat yang ke tiga. Nah, ya, kemudian kesamaan tadi itu ada di beberapa hal ya. Ada kesamaan dalam jenis hutangnya. Ya, kemudian kesamaan di dalam membayarnya juga, itu penting. Kesamaan dalam waktu membayarnya. Ya, sekarang misalnya kalau saya berhutang dari si A, masih contoh yang saya berikan ya, saya berhutang dari si A. Ya. Saya jatuh tempo bulan 1. Jelas ya, saya harus bayar. Dan si B punya hutang, dia berhutang kepada saya, si B jatuh tempo bulan 3. Ini boleh atau tidak? Ya, tidak boleh, sebab kalau saya suruh kepada si B ngambil, maka 2 bulan lagi baru diambil. Maka harus ada sama dalam apa? Ya, dalam waktunya. Harus ada kesamaan dalam waktunya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan ada ridha dari orang yang memberi hawala. Ya, disyaratkan ada ridha dari siapa? Orang yang memberi hawala. Ya, sekarang ada 3 sudut. Ya, ada si pemberi hawala. Ini orang yang berutang kepada siapa? Si penuntut hak. Kan begitu? Ya, kalau saya contoh yang saya berikan tadi, saya misalnya A dan siapa? Si B. Jelas? Ya. Saya di sini harus ridha untuk memberikan hawala. Kalau saya tidak ridha, maka tidak boleh ada hawala. Jelas ya? Jadi si A misalnya dia minta, kamu, ya kalau begitu kamu kan punya uang sama si B. Ya. Saya ambil aja dari si B. Maka saya, kalau saya tidak ridha, tidak boleh si A pergi kepada apa? Si B. Adapun si B, tidak perlu saya tuntut keridhaannya atau tidak. Ya, sebab asalnya dia punya utang yang harus apa? Ya, dia serahkan. Dan si A, saya tidak perlu tahu dia ridho atau tidak. Kapan si beri hawala, maka dia terima apa? Hawala saya. Sebab Nabi perintah untuk siapa yang diberi hawala, maka dia apa? Faliyahtal. Hendaknya dia ikuti. Ya. Jelas ya? Hendaknya dia ikuti. Baik. Jadi di sini yang ketiga disyaratkan keridhaan dari orang yang memberi apa? Memberi hawala. Ya, sebab hak itu adalah tanggung jawabnya. Ya, itu adalah tanggung jawabnya. Kalau dia yang memberikan, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Jadi ini dari syarat hawala. Ini dari syarat hawala. Apabila syarat ini telah terpenuhi, maka hawalanya adalah apa? Adalah syah. Hawalanya telah syah. Apabila tidak terpenuhi, maka itu tidak masuk dalam bentuk hawala yang dianggap syah. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, kata beliau, wa idza matala al-muhalu alayhi aw aflas,
Ya, apabila al-muhal alaihi, ya, al-muhal alaihi, dia mafal, menahan, atau aflas, dia bangkrut. Dia, ya, bangkrut. Maka, lil-muhali, ayu talib al-muhil bidainihi. Ya. Jadi bagus di sini, kita pakai tiga istilah syoga nih, supaya kita paham ya. Jadi, tadi saya sebutkan dalam hawala ada berapa sudut? Ada tiga sudut. Jadi kalau dinamakan dalam bahasa Arabnya, yang pertama ada namanya al-muhil. Al-muhil ini siapa? Orang yang ditagi. Ya. Orang yang ditagi kemudian diarahkan orang yang menaginya supaya menagi kepada orang lain. Ini namanya apa? Al-muhil. Ya. Kemudian yang sudut yang kedua ada namanya al-muhal. Orang yang datang menagi. Dia yang diarahkan. Namanya apa? Al-muhal. Ya. Kemudian pihak yang terakhir ditagi, yang diarahkan kepadanya penagihan, itu dinamakan apa? Al-muhal alaihi. Al-muhal apa? Alaihi. Jadi ini tiga sudut. Ya. Jelas ya? Ada namanya al-muhal. Siapa al-muhal itu? Hah? Si penagih, si pemilik hak. Ya, jelas ya? Al-muhil siapa? Ya. Yang ditagi, yang akan memberikan apa? Hawala. Ya, kemudian yang ketiga, al-muhal alaihi. Siapa ini? Ini akan menanggung apa? Hawala itu. Ya, tagihan akan datang kepadanya. Jelas ya? Sekarang si muhal, ya, si muhal datang kepada saya. Menagih. Saya sebagai apa? Muhil. Ya. Saya sebagai muhil. Jelas? Si muhal datang kepada saya menagih. Maka saya katakan kamu datang kepada si fulan. Muhal alaihi. Maka dia datang kepada si fulan. Si muhal alaihi ini. Ternyata si fulan ini ya ribet urusannya. Ya. Ya. Dia mempersulit. Ya punya kemampuan tapi apa? Mempersulit untuk memberi. Atau dia datang kepada si fulan ternyata si fulan sudah bangkrut. Ya, dia lagi apa? Hartanya. Ya. Maka ini orang yang di al-muhal ini dia kembali lagi ke mana? Ya. Dia tentunya kembali lagi kepada al-muhil, kembali lagi kepada saya untuk menagih. Ya, jelas ya? Demikian. Nah, sebab memang tanggung jawab itu tidak terlepas dengan sekedar hawalah. Jadi misalnya saya sudah arahkan kamu kepada si fulan. Ya. Sudah dia setuju kepada si fulan, ya sudah urusannya dengan si fulan. Dia mau berkelahi, dia bayar, dia tidak, itu urusan dia. Ya. Itu tidak seperti itu ya. Ini hawala tidak lepas tanggung jawab itu dengan sekedar apa? Dengan sekedar hawala. Masih terkait. Begitu lunas hutangnya baru lepas tanggung jawab. Ya. Baru lepas tanggung jawab. Kapan tidak selesai? Ya. Maka asalnya dia tetap apa? Dia tetap menanggung hutang dan harus dia selesaikan. Baik. Jelas ya? Maka ini yang berkaitan dengan masalah apa? Al-hawala. Kitab al-hawala. Ya. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata Syaukani rahimahullah ta'ala, kitabul muflis. Ya. Ini kitab menjelaskan tentang orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Muflis itu dari kata apa? Kata iflas. Dari kata iflas. Dikatakan dia muflis sebab sar ma'indahu fulus. Ya. Karena dia akhirnya tidak mempunyai fulus. Ya, tidak punya duit lagi. Akhirnya dia apa? Muflis. Itu. Karena itulah dia dikatakan muflis. Ya, baik. Yang dimaksud dengan orang yang muflis di sini, ya. Yang dimaksud dengan muflis di sini di kalangan ahli fikih, ya. Ayakunad dain alladhi ala rajul aktsara min malihi. Ya, sawaun akana ghaira di malin aslan au kana lahu malun illa annahu aqal min dainihi. Ya. Orang yang muflis ini adalah orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang, hutangnya itu lebih banyak daripada apa? Hartanya. Jadi dia punya hutang, hutangnya lebih banyak daripada apa? Dari hartanya. Ya, apakah ini orang tidak punya harta sama sekali? Atau dia punya harta, tapi hartanya tidak mencukupi untuk apa? Membayar hutangnya. Jadi ini yang dikatakan sebagai orang apa? Orang yang muflis. Ya, kalau bahasa Indonesianya, Nah, ya mungkin bangkrut sebab kalimat bangkrut kelihatannya itu dia pernah punya sesuatu, setelah itu hilang sesuatunya. Ya, mungkin aja bangkrut cocok ya mungkin. Ya, tapi itulah hakikat dari muflis sebenarnya.
Ya, sisa antum kalau bisa carikan kata yang cocok ya lebih bagus, ya. Maka boleh saja diganti. Jelas ini pendekatan-pendekatan saja. Sekarang kita pelajari supaya kita kenal apa? Hakikat dari istilahnya. Iya. Baik. Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini membuka pembahasan tentang Al-Muflis. Ini ada 8 pembahasan yang kita catat. Nah, ini pembahasan tentang Al-Iflas ini. Ini perlu diketahui sebab terkait di dalamnya orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu masalah dia ditagih. Ya. Dia punya ditagih. Apakah dia bayar atau tidak? Kemudian kalau dia punya harta untuk membayarnya, apakah hartanya cukup atau tidak? Kalau hartanya misalnya cukup tapi dia tidak mau, bagaimana keadaannya? Kalau hartanya tidak cukup, ya kemudian dia ini sembarang menggunakan harta, apa yang dilakukan terhadapnya? Apakah boleh dia diboikot? Ya ditahan. Apa namanya? Seluruh hartanya dia tidak boleh menggunakan seluruh apa? Harta yang dia miliki. Ya, ini disebut dengan nama apa? Dengan nama hajar. Ya. Karena itulah di pembahasan Muflis ini ada pembahasan hajar di dalamnya. Ada pembahasan tentang apa? Hajar. Dan sebagian para ulama, ya, itu tidak memberi judul dengan kitab Al-Muflis, tapi diberi judul dengan kata apa? Tentang Al-Hajar. Sebab Al-Hajar ini lebih luas cakupannya. Lebih luas cakupannya. Kalau Muflis, ini orang yang dituntut oleh apa? Orang-orang yang menagihnya, itu Muflis. Ya. Tapi kalau Hajar, ini kaitannya dengan orang yang Muflis, dan kaitannya dengan anak yatim, orang yang gila, orang yang tidak apa namanya, anak yang masih kecil yang belum bisa menggunakan hartanya. Ini boleh ditahan hartanya, dilarang dia menggunakannya langsung, tetapi ada yang mengawasinya. Ini hajar lebih umum cakupannya. Dan di sini Syaukani membahas umum ini seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa beliau ya tidak menghendaki masalah ikhlas secara apa? Secara secara langsung, tetapi beliau ingin masuk menjelaskan orang-orang yang apa? Orang-orang yang sudah kehabisan harta tidak bisa membayarnya, kalau dia dikenakan sanksi tidak bisa menggunakan hartanya atau tidak bisa lagi mengatur hartanya, tapi diatur oleh hakim, maka apakah ini juga ada orang-orang yang selain muflis dalam hal ini? Ini diterangkan juga oleh Imam Syaukani berkaitan dengan siapa? Anak-anak yatim. Ya jelas ya. Maka ini ada 8 pembahasan di dalam hal ini. Nah, baik. Adhan dulu.
Ya, baik. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang sebenarnya apa yang diterangkan oleh Imam Syaukani di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, itu lebih pantas diberi judul tentang kitab Al-Hajr. Tentang masalah apa? Al-Hajr. Al-Hajr pakai H ya, bukan pakai H. Ya. Sebab Hajr, ya, dari kata apa, al-mana, ya, dari kata al-mana, ditahan. Nah, dari kata apa? Al-mana, bermana ditahan. Karena itu orang yang punya akal itu dikatakan dihijrin. Dikatakan apa? Dihijrin. Karena dia apa? Punya akal. Akalnya bisa menahan dia, ya, dari apa, berbuat yang keliru, atau dia bisa mempertimbangkan yang mana yang baik dan yang mana yang jelek, ya. Karena itu orang yang apa, dia berbuat seenak perutnya saja, kemudian tidak mempertimbangkan maslahat, ini bisa dikatakan tidak mempunyai apa, tidak mempunyai akal. Sebab akal asalnya itu yang menahannya, ya, menahan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jelasnya. Nah, itu kata Al-Hajr, ya, dan diartikan sebagai al-mana, diartikan sebagai al-mana, suatu yang apa, menahan. Dan hajar ini terbagi dua, ya, ada hajar terhadap manusia, ya, untuk dia dihajar karena untuk kemaslahatan orang lain, ya, dihajar untuk kemaslahatan siapa? Orang lain. Nah, afwan, sebelumnya saya sudah terangkan ya dari sisi bahasa tentang al-hajr. Secara istilah al-hajr itu adalah manusia ditahan, ya, bertransaksi dengan hartanya. Dia ditahan transaksi dengan apa? Hartanya. Itu hajr. Jadi yang dihajr ini dua macam. Ada yang dihajr karena kemaslahatan orang lain. Inilah pembahasan Kitabul Iflas, tentang kitab Al-Muflis. Pembahasannya di sini. Ya, orang yang dihajar untuk apa? Kemaslahatan orang lain. Dan ada seorang manusia yang dihajar untuk kemaslahatannya sendiri. Untuk kemaslahatan dia sendiri dia dihajar. Ya, dia tidak boleh gunakan hartanya untuk apa? Kemaslahatan dia sendiri. Supaya hartanya tidak rusak dan hartanya tidak hilang. Ya, inilah hajar terhadap anak kecil, orang yang gila, ya, dan orang-orang yang safih, as-sufaha, ya, dan kita akan terangkan ya tentang hal ini. Baik, jelas ya. Ini dua jenis, akan diterangkan juga oleh Syaukani dua jenis ini tentang anak yatim di akhir dari pembahasan. Ya, jadi ini dua hal sekaligus akan dijelaskan oleh Syaukani rahimahullah. Adapun yang pertama tentang orang yang muflis, ya, orang yang bangkrut. Kata beliau, ya juzu li ahli ad-daini, ya, ay ya'khudhu jami'a ma yajidunahu ma'ahu illa ma kana la yustaghna anhu. Sini ada kata yang jatuh ya, ini diperhatikan ini. Apa-apa yang diperbaiki di ke depan, diperbaiki cetakannya. Ya. Perhatikan di buku antum, ada yang jatuh di situ. Ma kana yajuzu li ahli ad-dain Ayah aku dah jami ama ya jidu naku mahu illa makana apa? La yustagna anhu, atau afwan, la yustagni anhu. Yang maksudnya dia, la yustagni anhu. Ya, maksudnya. Baik. Jadi boleh bagi si pemilik piutang untuk mengambil ayyakhudhu, untuk mengambil jami'a ma yajidunahu ma'ahu, untuk mengambil seluruh harta yang mereka ketemukan bersama orang yang berhutang. Jadi pemilik piutang dia boleh mengambil seluruh harta yang dia ketemukan berada pada orang yang berhutang, illa, kecuali ma la yastagni anhu, kecuali apa yang orang yang berhutang itu tidak bisa lepas darinya. Dia terus membutuhkannya. Ya. Jelas ya? Apa itu? Wa huwal manzil. Seperti itu yang dia terus dia perlukan adalah apa? Rumahnya. Ya. Kalau rumahnya diambil, dia mau tinggal di mana? Ya. Jelas ya?
Demikian pula wasyatrul aurah, apa yang menutupi auratnya. Ya, kalau bajunya juga dihajar, ya, diambil semua bajunya, dijual atau membayar utangnya, maka dia mau pakai baju apa? Ya, jelas ya. Wa ma yaqihil bard. Ya, wa yasuddu ramaqahu. Dan apa yang apa menyebabkan dia apa terjaga dari dingin, ya. Jadi kalau dia perlu jaket, ya dia pakai jaket kalau dia kedinginan, ya. Wa yasuddu ramaqahu. Dan apa yang dengannya atau wa yasuddu ramaqahu. Dan apa yang dengannya dia menutupi apa keperluannya, ya. Waman yaul keperluan dia dan keperluan keluarga yang dia tanggung. Keperluan keluarga yang dia tanggung. Ya, jadi ini tentang orang yang dia apa? Orang yang muflis yang dihajar. Ya, kalau dia dihajar, ya, maka yang diambil cuma apa? Hah? Yang diambil cuma ya, atau yang diambil seluruh hartanya kecuali apa? Hal yang dia tidak bisa apa? Terlepas darinya, ya. Dari keperluan daruratnya, dia perlu tempat tinggal, perlu baju yang dia pakai untuk menutupi auratnya. Ya, dia perlu ya biaya yang dia pakai untuk memberikan nafkah kepada apa? Ya. Keluarganya, ya. Itu yang dia apa? Itu yang diperkecualikan. Selainnya boleh diambil oleh para pemilik piutang, orang-orang yang menagihnya. Ya, boleh untuk apa? Boleh untuk diambil. Nah, dan ini di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang menuntut hutang, ya, kepada apa namanya? Ya, seorang yang dia telah terluka atau dia telah meninggal, maka Nabi berkata, "Khudu ma wajadtum wa laisa lakum illa dalik." Ambillah apa yang kalian dapatkan dan tidak ada bagi kalian kecuali apa? Hal tersebut. Ambil apa yang kalian dapatkan dan tidak ada bagi kalian kecuali hal tersebut. Ya, jelas ya? Nah. Baik. Maka ini tentang masalah dia dihajar dan diambil. Ya. Diambil darinya apa yang didapatkan dari orang tersebut. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan aturan umum. Ya, kata beliau di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man adraka malahu bi ainihi 'inda rajulin aflas aw insanin qada aflas, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi." Ya, siapa yang mendapatkan hartanya, ya, hartanya dia ketemukan pada seorang yang sudah bangkrut, ya, maka dia lebih berhak dengan harta itu daripada apa? Dari selainnya. Dia berhak terhadap harta itu dari selainnya. Ya, baik. Maka ini dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Baik, untuk lebih mempertajam pembahasan, ya, sini saya akan terangkan tentang masalah orang yang muflis ini yang ditahan hartanya. Ya, tentang masalah apa? Dia ditahan hartanya. Jadi pertama harus diketahui orang yang muflis, ya, orang yang muflis ini adalah orang yang punya apa? Orang yang punya hutang dan tidak bisa dia bayar dengan harta yang apa? Dia miliki. Maka orang yang punya hutang itu tentunya keadaannya ada dua. Ya. Keadaan yang pertama, ya, dia adalah orang yang kesusahan. Ya. Dia adalah apa? Orang yang kesusahan. Orang yang kesusahan asalnya dia diberi apa? Diberi waktu luang. Diberi waktu luang. Nah, karena itu nanti kita akan terangkan di muflis ini. Dia ditagih hutangnya dan diambil oleh apa namanya para penagihnya sebab sudah jatuh apa? Sudah jatuh tempo dan dia harus lunasi sudah di waktu itu. Ya. Tapi kalau asalnya dia adalah orang yang kesusahan, berhutang tapi masih ada kesusahan, maka dalam Al-Quran dikatakan, "Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah." Siapa yang punya kesusahan maka diberi waktu luang sampai dia apa? Ada kelapangan. Ya, dan telah datang nas-nas tentang keutamaan siapa yang apa susah dalam melunasi hutangnya kemudian diberi waktu luang, maka orang yang memberi waktu luang ini itu termasuk salah satu dari golongan yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya. Jelas ya? Ya.
Adapun orang yang mampu untuk melunasi hutangnya, dia mampu melunasi hutangnya, maka ini tidak dihajar. Jadi yang dihajar ini adalah apa? Orang yang tidak mampu melunasi hutang. Ya, kalau dia mampu melunasi hutangnya, maka tidak dihajar. Karena apa? Tidak ada keperluan di dalam menghajarnya. Ya, tapi kewajibannya dia diwajibkan untuk apa? Hah? Untuk membayar hutangnya. Itu kewajibannya. Diwajibkan untuk membayar hutang. Nah, dan Nabi SAW telah menyatakan, matlul ghani dulmun. Seorang yang kaya, seorang yang punya kemampuan, dia menahan, maka itu adalah kezaliman. Itu adalah apa? Itu adalah sebuah kezaliman. Ya. Jadi caranya, kalau dia mampu melunasi hutang, maka dia dipaksa untuk apa? Melunasi hutang tersebut. Ya, dan pemerintah yang memaksanya, bukan setiap orang datang, kamu punya hutang, dia tidak mau bayar, ya, dia paksa, akhirnya berkelahi dua orang di situ. Itu bukan cara yang dimaksudkan. Tapi yang memaksanya di sini adalah apa? Ya, pemerintah. Inilah jalur pengadilan di dalam hal yang seperti ini. Maka dipaksa, pemerintah boleh memukulnya, ya, atau mencambuknya, atau memenjarakannya, sampai dia apa? Sampai dia membayar hutangnya. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya, jelas ya? Ya, kenapa boleh dijatuhkan sanksi hukuman? Sebab telah syah dari dalam Sunan Abu Daud dan di Musnad Imam Ahmad dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajiri dhulmun." Ya, yahillu irdahu wa uqubatah. Ya. Seorang yang wajib, ya, orang yang punya kemampuan tapi dia menahan, itu adalah kezaliman. Dan penahanannya ini itu menyebabkan halal kehormatannya dan dia halal diberikan apa? Hah? Diberikan hukubah, diberikan siksaan. Ya, jelas ya? Wajar untuk diberikan siksaan. Baik. Jelas sampai sini? Jadi ini kondisi orang yang berhutang secara umum. Ada dua kondisinya. Ada yang kesusahan dan ada yang apa? Dia lapang, sebenarnya bisa dia melunasi. Kita kembali secara untuk apa lebih detail, kita kembali kepada orang yang apa namanya muflis ini. Ya, maka orang yang berhutang ini kalau hutangnya adalah hutang yang harus segera dia bayar, jadi orang yang berhutang ini ya punya dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia kadang hutangnya masih ada temponya. Ya, diberi tempo. Maka kalau dia diberi tempo, dia tidak halal untuk ditagi sampai apa? Sampai jatuh temponya. Sampai jatuh temponya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ya, dia punya hutang dan telah jatuh tempo. Dia punya hutang dan apa? Telah jatuh apa? Telah jatuh tempo. Harus dia bayar. Nah, inilah yang kita bahas di sini dalam apa? Ya, masalah orang yang berhutang jenis ini. Nah, tapi orang yang berhutang jenis seperti ini juga, dia berhutang jatuh tempo. Ini ada dua keadaan tentunya. Keadaan yang pertama, dia punya kemampuan membayar. Makanya seperti ini dihajar atau tidak? Tidak dihajar, punya kemampuan membayar, disuruh apa? Suruh bayar, suruh lunasi hutangnya sebagaimana yang telah lalu. Keadaan yang kedua, ya, dia punya harta untuk membayar, tapi lebih sedikit daripada apa? Lebih sedikit daripada hutangnya. Hartanya tidak cukup untuk membayar hutang. Nah, maka inilah yang apa? Inilah yang dihajar. Tapi dihajarnya orang yang seperti ini disyaratkan beberapa syarat. Ya, disyaratkan beberapa syarat oleh para ulama. Syarat yang pertama, dia dihajar karena diminta oleh apa? Al-Ghurama. Diminta oleh para pemilik hak. Orang-orang yang punya piutang. Jelas ya? Si A, dia berhutang kepada si B dan si C dan si D. Tiga orang sekaligus. Ya. Begitu jatuh temponya, si A tidak punya harta yang cukup untuk membayar hutangnya kepada tiga orang. Maka kalau tiga orang ini datang menuntut dan meminta supaya dia membayar, maka dia di sini apa? Bisa dihajar. Ini syarat yang pertama. Jadi harus dituntut oleh siapa? Oleh si pemilik piutang. Kalau si pemilik piutang biarkan, ya, maka ya, pemerintah tidak ada hak di sini dia masuk-masuk. Ya, ikut dalam urusan. Ya, ini dia punya hutang kepada si ini. Ya, kalau begitu kamu saya penjarakan saja. Ya, harus disyaratkan apa? Dituntut oleh siapa? Ya, dituntut oleh orang yang memiliki piutang. Ya, jadi tidak cocok dia diperkerakan. Ya, sedangkan orang yang apa namanya yang bermasalah saja dengannya tidak mempermasalahkannya. Ya. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ya ini sudah nampak ya, saya hanya tekankan lagi. Syarat yang kedua bahwa hutangnya itu adalah hutang yang sudah apa? Sudah jatuh temponya, harus dia bayar. Nah,
Apakah hutang yang sudah jatuh temponya? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaknya hutang tersebut, ya, hutang yang harus dibayar. Ini jatuh tempo ya, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hutang tersebut adalah hutang yang harus dibayar. Ya, tidak ada lagi waktu untuk diberikan masa diberikan tempo tambahan atau diberikan waktu luang lagi. Dia wajib membayarnya di waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dari orang yang dihajar, ya, hendaknya utang tersebut itu lebih banyak daripada apa? Daripada hartanya. Hutang tersebut lebih banyak daripada hartanya. Kemudian syarat yang kelima, orang yang dihajar ini, muflis yang dihajar, ya, adalah harta tersebut atau hutangnya tersebut sifatnya hutang kepada anak Adam, ya, kepada manusia. Kalau hutangnya kepada Allah, ya, misalnya dia berhutang, misalnya puasa atau ini, nadar dan seterusnya, maka ini ya di luar dari pembahasan. Jadi ini lima syarat ya secara detail dirinci oleh para ulama untuk menjatuhkan hukum terhadap orang yang muflis ini boleh dihajar, ya, boleh di apa? Boleh dia dilarang untuk menggunakan hartanya atau transaksi dengan hartanya. Jelas ya? Baik. Kata Syaukani rahimahullah, kita baca ucapan beliau. Kata beliau, "Wa man wajada malahu indahu bi'ainihi fa huwa ahqqu bih." Siapa yang mendapatkan hartanya di sisi orang itu, bi'ainihi, harta itu langsung dia dapatkan, fa huwa ahqqu bih. Maka dia lebih berhak. Ya, ada tiga orang yang menagih. Tiga orang yang menagih. Jelas ya? Ya, A, B, dan C. Ya. Beraneka ragam tuntutan mereka. Ya. Jelas ya? Macam-macam harta yang sudah dipinjam oleh orang yang berutang ini. Ya. Tapi ternyata begitu dihajar hartanya, ada harta di situ. Ya. Harta di situ itu diketahui adalah milik siapa? Si B misalnya. Milik si B. Ya, misalnya dia dia berhutang, dia pinjam komputer misalnya. Ya, ternyata komputernya tersebut persis yang diberikan oleh apa? Oleh si B. Maka si B lebih berhak terhadap apa? Barangnya ini. Dia lebih berhak terhadap barangnya. Itulah yang kita baca tadi dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari beberapa orang sahabat. Ya, man adraka malahu bi'ainihi inda rajulin aflas atau insanin qad aflas fa huwa ahqqu bihi min ghairi. Siapa yang mendapatkan hartanya, ya, hartanya itu bi'ainihi pada seorang yang bangkrut, maka dia lebih berhak dengannya. Jelas ya? Ini hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik. Ini masalah atau pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang kedua. Orang yang mengambil barang miliknya dalam berhutang. Nah. Ya. Baik. Ini pembahasan yang kedua. Ya, dan khusus untuk orang yang mendapatkan barang miliknya pada orang yang berhutang itu, ini dia boleh mengambilnya, tapi para ulama mereka detailkan dengan syarat-syarat. Mereka detailkan dengan apa? Dengan syarat-syarat. Disebutkan ada 6 syarat di dalam hal ini. Ya, syarat yang pertama, ya, si muflis ini, ya, masih hidup ketika dia mengambil apa? Harta tersebut. Jadi masih apa? Masih hidup. Nah, kalau dia sudah mati, maka seluruh barangnya itu milik siapa? Ya, seluruh barangnya asalnya itu dibagi rata untuk apa? Oh, membayar sesuai dengan porsi orang yang menagihnya. Ya, misalnya 3 orang penagih. Yang penagih pertama dia tagihannya 50% dari seluruh tagihan. Penagih kedua dia miliknya 30% dari seluruh tagihan. Ya, penagih yang ketiga ya dia memiliki 20% dari seluruh tagihan. Misalnya, ini berbeda. Maka asalnya harta itu kalau dia sudah meninggal asalnya ya walaupun harta itu sendiri miliknya, maka ini masuk ke dalam harta umumnya kemudian dibagi sesuai dengan persenannya masing-masing. Jelas ya? Maka disyaratkan orang yang ingin mengambil barangnya yang dia dapat, disyaratkan orang yang muflis ini masih hidup. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya, disyaratkan ya barang tersebut ya yang diambil ini itu belum dibayar harganya. Belum apa? Dibayar harganya atau sebagian dari harganya. Jadi kalau dia sudah bayar sebagian dari harganya, dia tidak boleh lagi apa? Mengambil dari harta tersebut, dari barang tersebut. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga,
Ya. Syarat yang ketiga, barang yang dia ketemukan itu sempurna berada di situ. Sempurna apa? Berada di situ. Kalau dia hanya dapatkan barangnya cuma sepotong, ya maka ini apa? Tidak boleh diambil. Baik. Ini syarat yang berapa? Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, barang tersebut belum berubah sifat-sifatnya. Belum berubah apa? Sifat-sifatnya. Kalau dia warna merah, ya, mereknya misalnya, anggaplah komputer, mereknya Toshiba. Dia beri warna merah. Tiba-tiba dia dapati barangnya warnanya hitam. Sama mereknya. Oh, ini milik saya. Ya. Ini sifatnya apa? Dia berubah. Maka tidak boleh dia ambil. Jelas ya? Kemudian syarat yang keempat, ya, barang tersebut, syarat yang kelima, barang tersebut itu belum terkait dengan hak orang lain. Ya. Jadi kalau sudah terkait dengan hak orang lain, misalnya barang itu dia sudah rohankan, dia sudah jaminkan, ya, atau barang itu misalnya dia sudah hibahkan kepada orang, maka ini apa? Tidak boleh lagi diambil. Jelas ya? Sebab sudah terkait dengan hak orang lain. Kemudian syarat yang keenam, ya. Nah, kemudian syarat yang keenam, barang tersebut tidak terdapat di dalamnya tambahan yang bersambung. Tambahan yang bersambung. Anggap misalnya ada orang yang meminjamkan apa? Sapi misalnya untuk dia pakai, ya, di peternakan dan dikembangbiakkan. Dia ketemukan sapinya milik dia. Ya. Jelas ya? Dia tahu tanda-tanda sapinya, dia pernah kasih cap, dia kasih ini, semuanya lengkap, ya. Tapi sapinya ini waktu dia beri itu timbangannya cuma 50 kilo, sekarang berubah menjadi 80 kilo. Iya. Jelas? Ini ada tambahan apa? Bersambung di dalamnya, tambahan bersambung. Maka ini ya tidak diperbolehkan dia mengambilnya. Jadi di dalam hadis memang disebutkan malahu apa ditakid bi ainihi, ya. Bi ainihi. Jadi kalau dia sudah lebih maka tidak boleh apa? Diambil. Sebab itu sudah berbeda nilainya. Kalau sudah berbeda nilainya, maka itu akan mendzalimi apa? Mendzalimi ya orang yang bangkrut ini. Baik ya? Baik. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Syaukani, wa idza naqasa malul muflisi 'anil wafa, وإن نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. Apabila harta si muflis itu kurang untuk membayar seluruh hutangnya, maka yang ada itulah yang menjadi ukurannya siapa? Ukurannya para penuntut itu, para gharama. Ya, para pemilik piutang yang menuntutnya. Ya, jadi itu yang menjadi ukurannya. Nah, dan ini ada konteksnya dalam sebagian riwayat. Ya, walaupun riwayatnya apa namanya diriwayatkan secara mursal, ya, diriwayatkan secara mursal. Asy-Syaukani rahimahullah berdalilkan dengan hal ini. Nah, dan ini diambil dari apa, walaupun haditsnya misalnya lemah, maka dia diambil dari ketentuan-ketentuan umum, ya, tentang orang yang bangkrut tadi itu dan harusnya dia membayar haknya. Nah, asalnya setiap orang dari pemilik hak itu punya hak pada orang yang bangkrut tersebut, ya, maka tidak ada tidak ada kepentingan atau tidak ada dalil untuk membedakan antara pemilik antara penagih dengan penagih yang pertama dengan penagih yang kedua, ya, antara pemilik hak yang pertama dan pemilik hak yang kedua. Asalnya ya apa yang ada itulah yang menjadi apa ukuran mereka semuanya. Mereka menagih sesuai dengan kadar hutangnya mereka masing-masing. Nah, kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, wa idza aflasa, ya, kata beliau, wa idza tabayyana iflasuhu fala yajusu habsuhu, ya, apabila sudah nampak dia ini muflis, sudah nampak dia bangkrut, maka tidak boleh dia dipenjara. Dia tidak boleh apa? Tidak boleh dipenjara. Nah, baik, ya, tentunya ketentuan dia tidak boleh dipenjara sebab ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk apa namanya menghajarnya, dan hajar inilah yang menyebabkan dia dibebaskan dari hukum penjara tersebut. Ya, sebab asalnya dia tidak punya kemampuan. Kemudian kata beliau, walayyu alwajidi dhulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Ini sudah berlalu ya pembahasan. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang wajid punya kemampuan, ya, dia lai sengaja menahan tidak mengeluarkan,
Maka itulah kezaliman. Ya, ini menghalalkan kehormatannya, ya. Menghalalkan dia di apa namanya? Irdahu, kehormatannya artinya dia bisa diperkarakan, bisa diadukan kepada pengadilan, wa uqubatah, dan dia bisa diberikan uqubah. Kemudian kata beliau, wa yajuzu lil hakimi ay yahjurahu an at-tasarrufi fi malihi wa yabi'ahu liqada'i dainihi. Dan boleh bagi seorang hakim. Ya, jadi ini ketentuannya terarah ke mana? Ya, ke pengadilan. Ya, terarah ke pengadilan. Ya, karena itulah saya katakan sebagian banyak dari hal ini ya di bab muamalah itu dijelaskan. Ya, hukum-hukum dijelaskan, bukan orang bertindak sendiri di dalamnya. Ya. Sebab hal-hal yang terkait dengan khusumat, pertikaian, ya, hal-hal yang terkait dengan dia menuntut harta, mengambil haknya dari orang lain, ini urusannya di pengadilan. Ya, urusannya di mana? Di pengadilan. Karena itu diterangkan di sini hukum, nanti pengadilan ini sumbernya, dan mereka merujuk di sini dalam menjatuhkan apa? Ketentuannya. Dan orang-orang yang terkait di dalamnya, mereka menyelesaikan masalahnya di pengadilan, di dalam hal ini. Ya, baik. Kata beliau, ya, wa yajuzu lil hakimi ay yahjurahu an at-tasarrufi fi malihi. Seorang hakim, pemerintah boleh menghajar dia. Ya. Boleh menghajarnya, menahan dia untuk menggunakan atau bertransaksi dengan hartanya. Wa yabi'ahu, dan hakim boleh menjualnya. Liqada'i dainihi, untuk menjual apa? Untuk membayar hutangnya, untuk membayar hutangnya. Di sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala ini menjelaskan tentang apa? Tentang akibat dari adanya hajar. Akibat dari adanya hajar. Ya, kalau seorang itu dihajar, ada beberapa ketentuan yang ya berlaku padanya. Ya, di antara ketentuannya ini, kalau dia dihajar, maka pemerintah berhak untuk apa? Menjual hartanya. Kalau dia menahan, ya, apa dia berhak untuk dihajar, maka pemerintah menjatuhkan hukum hajar untuknya. Dan di antara ketentuan yang disebutkan juga bahwa sepanjang dia masih dihajar, ya, sepanjang dia masih dalam hukum hajar, maka seluruh harta dia yang ada maupun yang akan ada itu masuk dalam lingkup apa? Lingkup hajar. Ya, jelas ya? Sekarang dia punya harta. Misalnya dia punya hutang semuanya anggaplah misalnya 100 juta, dia punya hutang semuanya. Jelas ya? Nah, dia punya harta hanya berapa? Dia setelah dijualnya hanya ya 50 juta untuk menutupi. Jelas setelah dia hajar dijual semuanya 50 juta. Maka 50 juta ini masuk dalam hajar. Jelas? Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya setelah itu dapat tambahan harta, misalnya ada yang berikan kepadanya harta, atau misalnya setelah itu dia dapat warisan. Iya. Jelas ya? Maka harta yang baru masuk ini itu masuk juga di dalam harta yang apa? Harta yang dihajar. Sebab dia haknya belum apa? Dia memberikan hak orang belum selesai. Iya. Dia masih dalam proses apa? Pengadilan untuk menyelesaikan hak-hak orang. Jelas ya? Ini dari ketentuan hukum hajar berlaku ya. Ya, diperlakukan hal ini apabila dia masih di masa hajar. Nah, kemudian orang ini tidak dilepas dari hajar ya selama dia masih dituntut oleh para pemilik hak, orang-orang yang memiliki piutang. Jadi mereka yang menjadi penentu di dalam hal ini. Nah, sepanjang dia belum bisa membayar, maka asalnya kalau si pemilik piutang meminta kepada penguasa untuk menghajarnya, maka penguasa apa? Menghajarnya. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau menjelaskan tentang hal ini, beliau berpindah ya ke pembahasan berikutnya tentang apa? Ada anak-anak yatim atau orang-orang yang lain yang dihajar. Dan ini tentang hajar apa? Kita sebutkan tadi hajar ada berapa macam? Ada dua macam. Ada hajar apa? Karena kemaslahatan orang lain, dan ada hajar untuk apa? Kemaslahatan dirinya sendiri. Ini penjelasan tentang orang-orang yang dihajar karena kemaslahatan dirinya sendiri. Kata beliau, wa kadzalika yajuzul hajru 'alal mubadzir. Ya, wa man la yuhsinu at-tasarruf. Demikian pula boleh menghajar orang yang mubadzir. Boleh menghajar siapa? Orang yang mubadzir. Ya. Dan orang yang tidak bisa tasarruf di dalam hartanya. Ya. Tidak pandai bertasarruf di dalam hartanya. Mobil ya, asal harganya 10 juta dia beli mobil itu dapat,
Ya, dia beli mobil itu dengan harga 50 juta. Ya. Jelas ya? Maka ini dia tidak pandai menggunakan apa? Menggunakan harta. Orang yang sepertinya dikatakan safih. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian memberikan kepada as-safih harta-harta kalian. Ya. Nah, disebutkan di dalam Al-Kasyaf. Ya, dan penulis Al-Kasyaf hujjah dia di dalam masalah memahami bahasa. Ya. Dia menerangkan makna sufaha. As-sufaha, kata dia, kata penulis tafsir Al-Kasyaf, as-sufaha adalah al-mubadziruna amwalahum. Mereka yang mubadzir dalam harta mereka. Yang menginfakkan hartanya pada apa yang tidak pantas. Pada apa yang tidak pantas. Jelas? Itu as-sufaha. Ya. Nah, kemudian diterangkan bentuk-bentuk lain dari safahnya. Ya, jelas ya? Jadi mereka ini mubadzir, tidak bisa menggunakan hartanya pada apa yang sepantasnya. Ya, dan mereka ini dilarang untuk diberikan harta. Wala tu'tus sufaha apa? Amwalakum. Jangan kalian memberikan harta kalian kepada as-sufaha. Nah, jadi ini dalil tentang dua golongan ini, mubadzir dan orang yang tidak pandai apa? Tasarruf. Kata beliau, "Wa yumakkanul yatim min at-tasarrufi fi malihi hatta atau wala yumakkanul yatim min at-tasarrufi fi malihi hatta yu'nasa minhu ar-rusyd." Ya, dan anak yatim itu jangan diberi tamkin. Ya, jangan diberi kesempatan untuk atau jangan diberikan kedudukan untuk dia menggunakan hartanya sendiri. Ya, apa dia sendiri yang bertransaksi dengan hartanya sampai ya sudah apa walinya itu sudah tenang bahwa dia ini sudah pandai menggunakan harta itu dengan baik. Ya, dia sudah rasyid, pandai menggunakan hartanya dengan baik. Nah, dan ini dalilnya adalah ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadafa'u ilaihin amwalahum." Ya. Dan ujilah anak-anak yatim itu. Ya, kalau dia sudah dewasa, bisa diuji. Ya. Hatta idza balagun nikah, ketika dia apa? Sudah mampu untuk menikah, maksudnya dia sudah balig. Uji dia. Ya, jadi dia diberi harta, diberi harta misalnya dia beli, dia lakukan transaksi, ya sudah nampak bahwa dia sudah bisa ya melakukan transaksi, sudah bisa pegang hartanya, sudah pandai dia gunakan, maka ini tidak ada masalah. Ya, ukurannya bagaimana keahliannya? Apakah harus ahli sekali? Kalau misalnya dia tertipu, 10 kali diuji dia tertipu sekali, apakah ini sekali ini menggugurkan bahwa dia belum tidak lulus ujian? Ya. Jawabannya, ya bukan itu menjadi ukuran, tapi ukurannya fa in anastum minhum rusydan. Kalau kalian sudah merasa ada uns, sudah tenang kelihatannya bahwa si yatim ini sudah apa? Sudah rasyid. Fadafa'u ilaihim amwalahum. Maka serahkan harta mereka itu untuk mereka. Jelas ya? Baik. Maka mereka dilarang ya untuk melakukan tasarruf di hartanya sampai mereka rasyid. Ini untuk anak-anak yatim. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu liwalihi ayyakula min malihi bil ma'ruf. Dan boleh bagi walinya untuk makan dari harta anak yatim dengan hal yang ma'ruf. Ya. Jadi anak yatim ini dihajar hartanya. Dihajar dalam artian, ya, dia tidak boleh menggunakan hartanya. Kalau dia mau pakai, mana duit saya? Ya, saya mau pakai. Tidak dibolehkan sepanjang dia masih apa? Dia masih kecil. Memang miliknya. Tetapi bukan dari kemaslahatannya dia memegang hartanya sekarang. Ya, maka dia diberikan. Ya. Dan untuk anak yatim ini, ya tentunya dididik dengan cara yang bagus. Diberikan dididik bagaimana dia menggunakannya. Ya, bagaimana dia memanfaatkannya. Ya, dan bagi wali anak yatim ini, kalau dia ada harta, ya walinya boleh dia kembangkan harta itu dengan cara dibuatkan usaha untuk anak yatim ini supaya apa namanya harta tersebut bisa berkembang. Ini kalau si wali tersebut pandai untuk mengembangkannya, ya, dan usaha yang dipilih adalah usaha yang kemungkinan besarnya adalah apa? Adalah mendatangkan keuntungan, keberhasilan. Ya, jelas ya. Ya, tapi kalau hartanya anak yatim dia baru mau coba-coba usaha, ya mau coba-coba ini ya bisa dibuat bangkrut nanti anak yatim itu. Ya, jelas ya. Maka ini harus diperhatikan. Kemudian kalau misalnya di waktu-waktu hari Id misalnya atau Idul Adha, ya kalau perlu membeli hewan kurban dibelikan saja. Ya. Kalau memang dia punya harta yang memungkinkan untuk hal itu, sebab itu dari kemaslahatannya. Itu dari kemaslahatan apa? Anak yatim. Dan dia dimuliakan, diberikan hal yang apa namanya dengannya dia bisa menggunakan hartanya, tapi di batasan mendidik dia untuk mampu apa? Menggunakan hartanya ke depan.
Jelas ya? Bukan tidak memberikan hartanya. Ya, dikesankan dia ini dididik untuk mampu apa? Menggunakan hartanya dengan baik. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang Kitabul Muflis. Satu pembahasan lagi untuk malam ini. Supaya selesai. Ya, besok insyaallah kita masuk Kitabul Qada. Ya, kata Syaukani rahimahullahu taala Kitabul Luqatah. Nah. Penjelasan tentang Al-Luqatah. Ya. Al-Luqatah ya, di dhamma lamnya, di fathah qafnya. Ya. Itu Luqatah. Luqatah itu adalah apa? Harta yang hilang. Ya. Harta yang hilang. Itu apa? Luqatah adalah barang yang dipungut. Barang yang dipungut. Nah, itu yang dimaksud dengan luqatah. Dan secara istilah syar'i, luqatah adalah harta yang hilang dari pemiliknya selain dari hewan. Nah. Baik. Ini definisi istilahnya kelihatannya saya ada kesalahan tulis di sini. Ya. Baik, jadi kita kembali aja ke hakikat dari apa? Istilah al-luqatah. Ya, luqatah ini adalah barang temuan. Barang temuan. Nah, ini yang dibahas di dalam buku fikih. Kalau misalnya ada barang diketemukan, apa kewajiban terhadap barang temuan tersebut? Ya. Sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan ya beberapa pembahasan atau beberapa uraian yang kita garis bawahi, 4 pembahasan. Yang pertama, kewajiban penemu barang temuan. Apa kewajiban terhadapnya kalau dia menemukan barang? Nah, ya. Kewajibannya ini diterangkan di dalam apa namanya? Hadis-hadis. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada luqatan" ya, falyushhid dawi adlin wal yahfad ifafaha wa wika'aha fa in ja'a sahibuha fala yaktum fa huwa ahqqu biha wa illam yaji sahibuha fa huwa malullahi utihi man yasha. Naam. Naam, ini hadits Iyad bin Himar. Haditsnya sahih. Ya, siapa Nabi bersabda, siapa yang mendapatkan barang temuan maka hendaknya dia persaksikan apa? Dawi adlin, orang-orang yang adil. Ya. Waliyahfaz ifafaha wa wika'aha, dan hendaknya dia jaga ifafaha, ya apa kantong yang menampung barang itu, wa wika'aha dan ikatan, ya ikatan kantong itu. Fa in ja'a sahibuha, kalau pemiliknya datang, fala yaktum, jangan disembunyikan. Fa huwa ahaqqu biha, orang itu lebih berhak. Wa illam yaji sahibuha, kalau pemiliknya tidak datang, maka bahwa malullah yu'tihi man yasha, maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Maka dari hadis ini ya, seorang yang mendapat barang temuan itu dia periksa ciri-cirinya. Ya, dia periksa ciri-cirinya. Dia lihat isinya apa? Oh, isinya misalnya duit. Dia tahu. Nah, dia pakai bungkusan, misalnya pakai dompet sekarang ini. Ada dompetnya, dia ingat dompetnya warnanya apa. Ya. Jelas ya, kalau ada keterangan dalam, lihat keterangan-keterangan yang terkait di dompet itu apa. Ya, jelas. Maka dia umumkan, ya telah diketemukan misalnya sebuah dompet. Ya, dia sebutkan saja sebuah dompet. Ya, jangan disebutkan dompet terbuat dari kulit buaya, ya terbuat dari ini, biar rinci semuanya. Maka akhirnya tidak perlu dicari pemiliknya. Bisa aja siapa yang datang dia mengaku bahwa itu apa, itu adalah miliknya. Ya, sama kalau diketemukan misalnya apa kunci motor, ya. Tunggu saja diketemukan kunci motor, begitu saja. Jangan dia tambah. Ya, diketemukan kunci motor Honda, ya. Maka ya datang sudah orang mengaku, ya. Jadi fungsinya tidak disebutkan, ketika disebut dompet, datang orang mengaku, ya. Saya kehilangan dompet. Maka ditanya, dompetnya warna apa? Jelas ya? Dompetnya warna apa? Ya. Dia terangkan sifat-sifatnya baru diberikan. Ya. Inilah ketentuan dalam ya apa luqatah ini yang sering saya soroti pada ikhwan yang
mengumumkan barang-barang hilang. Telah ditemukan jam, ya bisa-bisa. Dia sebut merek jamnya. Ya, ya. Ya disebut saja. Telah ditemukan jam. Ya. Demikian pula apa? Kalau diketemukan, ah, kunci motor misalnya tadi. Ya. Maka datang orang mengaku, saya punya kehilangan kunci motor. Tanya kepadanya, kunci motornya motor apa? Ya. Harus disebut. Ya. Kalau memang persis seperti sifat-sifatnya, baru diberikan. Baru diberikan. Ya, karena itu perhatikan ya. Ini faedah kenapa dijaga ya. Sarung bungkusnya sampai ikatannya itu dijaga. Ya sebab ditahu, ditanya, dia kehilangan misalnya kantong emas misalnya. Ya. Jelasnya diumumkan sih ada kantong emas diketemukan. Ya, datang. Ditanya kantongnya warna apa? Ya, terbuat dari apa? Ya, baik ikatnya pakai ikat warna apa? Ya. Dia kulit atau apa jenisnya? Ditanya semuanya supaya apa? Supaya jelas. Ya. Jelas sampai sini? Dan tentang masalah isinya, tidak apa-apa seorang melihat apa isi dari temuan itu. Supaya diketahui, ini isinya berharga atau tidak. Ya, jelas ya. Siapa tahu dia, oh ini dia kira, apa namanya, ada kantong diketemukan. Begitu saja, kantong diketemukan. Tidak tahu apa isinya kantong itu. Ya, jelas ya. Mungkin aja kantong itu isinya batu. Ya, ya. Jelas ya. Mungkin saja isinya batu. Dan mungkin, ya selainnya. Baik. Nah, ini di sini lah seorang muslim itu. Bagaimana dia seharusnya menjaga hak orang. Ya, dia menjaga hak orang. Ya, jadi kalau pemiliknya datang, jangan dia sembunyikan. Dia lebih berhak, dia berikan. Ya. Kalau pemiliknya tidak datang, maka dia adalah harta yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalimat, kalau pemiliknya tidak datang. Ya. Ini menunjukkan ada ketentuan. Ya, kapan pemiliknya datang itu, berapa lama. Ya, dia ditunggu sampai dia datang. Ini, apa? Ada ketentuannya. Jelas ya? Ya, maka ini subhanallah nampak sekali bagaimana syariat kita menjaga ya barang-barang itu dengan baik. Ya, sebuah kisah yang menakjubkan disebutkan dalam biografi sebagian rawi. Ya, dia dari penduduk Mekah. Dia pernah suatu hari menemukan sebuah mutiara berharga sekali, mutiara yang sangat apa? Sangat bernilai. Ya, maka dia umumkan. Ya, padahal dia waktu itu adalah orang yang sangat perlu kepada apa? Ya, sangat perlu kepada harta dan dia perlu makan dan seterusnya. Ya, maka dia umumkan datang pemiliknya. Dia tanya apa sifat-sifatnya dan seterusnya. Ya, maka dia katakan ini harta kamu, milik kamu, diserahkan. Orang tersebut ingin memberikan imbalan karena ini harta-harta apa? Sangat berharga sekali. Ya, maka orang tersebut berkata tidak ada imbalan. Nabi hanya menyebutkan kalau pemiliknya datang apa? Ya, diberikan hartanya, tidak ada mengambil imbalan. Ya, jelas ya? Maka dia tidak apa? Tidak mengambil imbalan. Ya, dari temuan tersebut, dia tidak mengambil imbalan. Ya, dan tentang mengambil imbalan ini bukan artinya tidak boleh dia mengambil imbalan kalau dia mengambil, kalau dia diberi, ya, oleh orang tersebut tanpa apa? Tanpa dia meminta. Ya, tanpa dia meminta. Ya, tapi di sini dia menampakkan apa? Betul-betul dia menjalankan amanah, dia berikan. Padahal dia dalam keadaan apa? Dia keadaan sangat perlu sekali. Bersamaan ini diberi imbalan pun dia tidak mau terima. Ya. Maka subhanallah berlalu ya hari demi hari. Seakan-akan kisah itu sudah mulai hilang diingatannya. Ya. Suatu hari dia mengarungi lautan. Ya, rawi ini. Ya. Kemudian mereka tertimpa apa? Musibah. Dia tertimpa musibah. Terdampar di sebuah pulau. Ya. Dia terdampar di sebuah pulau. Maka ketika dia sadar, dia pun berjalan, dia dapatkan penduduk pulau tersebut. Kaum muslimin. Ya. Tapi banyak dari mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Tidak pandai apa? Membaca Al-Quran. Maka akhirnya dia pun duduk di pulau tersebut, mengajari anak-anak itu membaca Al-Quran dan seterusnya. Setelah lama dia duduk di pulau itu, maka datanglah seorang berkata kepadanya, sungguhnya di pulau ini ada seorang anak perempuan, anak yatim. Ya, dia punya harta. Ya. Dia apa? Dia punya harta. Ya. Dan kami ingin engkau apa? Menikahinya. Ya, dan kami apa? Ingin engkau menikahinya. Maka kata orang tersebut, dia cerita sini, akhirnya kesimpulannya dia nikahi. Dia setuju untuk apa? Dia nikahi. Ya. Setelah dia menikah, ya, dia kaget melihat permata yang berada
di leher anak perempuan ini. Lama diamati. Ya, subhanallah, diamati leher. Apa? Permata ini. Sampai heran istrinya. Ya. Dia bertanya kepada, dia adukan hal ini kepada siapa? Ya, penduduk pulau. Ya, dia hanya perhatikan permata saja. Ya. Maka akhirnya dia tanya, kenapa kamu perhatikan permata itu? Katanya, saya ingat permata ini. Ya, ini permata yang saya pernah temukan di Mekah. Ya, rupanya, ya, permata ini milik orang yang kehilangan di Mekah itu. Ya, subhanallah, takdir semuanya. Penduduk pulau itu sampai kedengaran seluruh penduduk pulau itu takdir. Ceritanya apa? Ya, orang tua dari perempuan ini ketika dia balik, maka dia cerita kisah perjalanannya. Katanya, saya tidak pernah lihat orang seamanah, ya, seperti itu di atas muka bumi. Ya, dan saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menikahkan anak perempuan saya ini dengannya. Ya. Subhanallah, terwujud apa yang apa dia inginkan. Padahal orang tuanya sudah meninggal setelah itu. Jadi waktu ditawari oleh apa menikah itu bukan ayahnya yang menawari, tapi penduduk negeri itu, wali-wali perempuan ini yang menawarinya. Ayahnya sudah meninggal. Nah, maka ini perhatikan bagaimana seorang itu menjaga amanah. Ya, sengaja saya sampaikan ya bahwa dalam syariat kita itu diajarkan bagaimana menjaga amanah. Ya. Dan apabila seorang menegakkannya, maka itu membawakan kebaikan untuk dia. Ya, di masa sekarang ini atau di masa yang akan datang, ya, apalagi kelak di kemudian hari ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Ini sebenarnya bukan waktunya berkisah ya. Cuman karena ada apa barang-barang yang sudah mulai redup, ya enggak apa-apa kita berikan kisah sedikit. Ya, kata beliau man wajada luqatan ya. Baik, man wajada luqatan falyarif tifafaha wa wika'aha. Siapa yang mendapatkan luqatah maka hendaknya dia ta'rif. Ya. Apa? Falyarif hendaknya dia ketahui. Ya, dia ya yang di sini. Falyarif dia yang mengetahui. Tifafaha wa wika'aha. Hendaknya dia ketahui apa bungkusnya dan apa ikatnya. Ya, jelas ya. Ya begitu diambil dia tahu dulu sifatnya semua diperhatikan dia cek. Ya. Fa in ja'a sahibuha dafa'aha ilaihi. Kalau datang pemiliknya maka dia bayar atau diserahkan. Ya, itu kepadanya. Wa illa arfaha haulan. Kalau tidak maka dia ta'rif selama berapa? Selama setahun. Dia ta'rif, dia umumkan. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama di mana diumumkannya? Dia berdiri tempat-tempat berkumpulnya manusia. Di pasar, ya. Di pintu-pintu masjid. Ya, bukan di dalam masjid ya, tapi di mana? Di pintu-pintu masjid dia umumkan, di tempat berkumpulnya manusia. Jelas ya? Baik. Wa ba'da dzalika dia ta'rif setahun, wa ba'da dzalika yajuzu lahu sarfuha. Setelah itu dia boleh untuk apa? Apa? Memakainya, menggunakannya, walau fi nafsihi, walaupun dia gunakan pada dirinya sendiri. Ya, dia boleh sarf kepada selain dia, diberikan kepada orang lain misalnya, atau dia infakkan atau dia sedekahkan. Ya, dan boleh dia pakai untuk dirinya sendiri. Tapi ingat ketentuannya. Wayatmanu ma'amaji isahibiha. Tapi dia menanggung. Kalau pemiliknya datang, maka dia harus apa? Dia harus ganti. Ya, kalau dia infakkan, dia harus siap. Nanti kalau pemiliknya datang, dia apa? Dia ganti. Kalau dia gunakan, maka dia harus siap. Kalau pemiliknya datang, dia apa? Dia ganti. Nah, jadi ini ketentuan di dalam luqatah. Ya, seorang yang mengambilnya, ya, itu hendaknya mengetahuinya, mengetahui apa sifat yang diambil. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ya, ketentuan-ketentuan lain bagi orang yang menemukan luqatah, ya, bahwa diantaranya dari ketentuannya, orang yang menemukan luqatah tersebut, ya, hendaknya dia punya apa kepercayaan di dalam dirinya, dia punya kepercayaan di dalam dirinya, dia mampu untuk apa, ya, mampu untuk menjaga luqatah tersebut. Dan mentakrifnya, ya, jelas. Kalau dia tidak punya kepercayaan di dalam dirinya, dia khawatir terfitnah dengan hal tersebut, dia pakai, dia gunakan sebelum dia takrif, maka dia harusnya apa? Dia harusnya jangan mengambil, jangan dia mengambilnya. Baik. Ya.
Kemudian ya, di antara hal yang lain di sini atau kita terangkan di bawah. Kemudian kata beliau walaqatu Makkata asyaddu ta'rifan min ghairiha. Dan barang tuman Makkah itu lebih berat tarifnya daripada selainnya. Ya, sebab orang yang mengambil luqatah Makkah itu hanya untuk apa? Hanya untuk dia tarif, enggak bisa dia apa? Tidak boleh dia miliki. Ya. Tidak boleh dia miliki. Ya, kalau diambil hanya di tarif. Dan asalnya kalau ada barang temuan, dia biarkan apa? Dia biarkan saja, jangan diambil. Ya, kalau dia mau mengambilnya, dia mengambil untuk apa? Untuk ditarif. Untuk ditarif. Dan di Mekah, untuk penyelesaian hal ini, barang-barang temuan, itu sudah dibuatkan solusi. Ada tempat-tempat memang khusus disimpan. Ya, siapa yang ada barang temuan di situ, disimpan saja. Jadi siapa yang kehilangan, dia cari saja ke tempat barang temuan. Ya, ke tempat barang temuan. InsyaAllah ta'ala, walaupun sudah berapa tahun dia hilang, dia misalnya pergi hajian, ya, dia ketinggalan di mana, yang penting tidak hilang saja, ada di barang temuan, maka dia akan ketemukan di mana? Di tempat itu. Ya, jelas ya? Maka biasanya ditanya, ya tentunya ya orang-orang yang duduk di situ paham hukum-hukum seputar apa? Ya, barang temuan. Ya, maka ditanya pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan bahwa dia apa? Dia adalah pemiliknya. Jelas? Kemudian kata beliau, wala ba'asa bi ayyata fi'ah bi an yantafi'al multaqitu bi syai'il haqir. Ya, tidak apa-apa. Seorang yang menemukan itu, dia mengambil manfaat dari sesuatu yang remeh harganya. Ya, maksudnya harganya itu tidak terlalu apa? Terlalu mahal. Seperti kal'afa. Seperti apa? Tongkat. Wassaut. Ya, dan seperti apa? Cambuk. Wanahwihima. Ya. Dan semisal dengan keduanya. Semisal dengan keduanya. Ya. Ya. Wanahwihima dan yang semisal dengan keduanya. Dan di sini ada tambahan di cetakan apa? Di cetakan matan ba'da ta'rifi bihi thalathan. Ya, setelah ditarif 3 hari. Itu dikasih dalam kurun di situ sebab di manuskripnya tidak ada. Di manuskrip apa? Imam Syaukani tidak ada. Nah. Ya. Apakah hal ini beliau tekankan di mana? Di Darori, tapi di syarah ada ya, beliau terangkan di dalil-dalilnya, di pendalilan beliau terangkan, tapi menyebutkan 3 hari tidak ada. Di pendalilan ada dalil-dalil yang beliau sebutkan, tapi dalil-dalilnya ada apa? Ada kelemahan. Hadith-hadith yang beliau sebutkan itu ada apa? Ada kelemahan di dalamnya, semuanya dalam riwayat yang sangat lemah. Baik, iya, jelas ya. Jadi kalimat 3 hari ini ya, kalau mau dibuang ya dibuang saja, tapi masalahnya dia ada di cetakan syarah ya, jadi disimpan pun tidak ada masalah, cuma diberikan keterangan bahwa itu lemah. Jadi kalau dia barang-barang yang murah, tidak terlalu bernilai, itu tidak ada masalah. Sebab Nabi SAW ya, beliau pernah melewati sebuah jalan dan ada korma yang jatuh di situ. Ya, maka Nabi SAW bersabda, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Andai kata saya enggak khawatir bahwa ini korma dari sedekah, saya akan makan korma ini. Menunjukkan bahwa satu korma itu adalah apa? Ringan, enggak apa-apa langsung dipungut dan apa? Dimakan. Tapi Nabi khawatir itu dari korma apa? Korma sedekah. Ya, jelas ya. Nah, dan ada hadis disebutkan juga oleh Syaukani ya, dan dihasankan sanadnya. Ya, bahwa Nabi memberikan rukhsah pada tongkat, ya, cambuk, tali dan yang semisal dengannya. Seorang mengambilnya dan dia apa? Dia memanfaatkannya. Dia memanfaatkannya. Baik. Kemudian dilihat ya dari kata barang temuan. Ya, barang temuan itu adalah apa? Ya, barang yang apa? Tidak diketahui pemiliknya. Ingat ya, kalau diketahui pemiliknya itu bukan luqatah namanya. Ya. Bukan luqatah. Ya, misalnya ada orang masuk ke halaman orang. Ya, halaman orang dia ketemu di situ. Ya. Ya. Ketemu ember misalnya. Ya. Ya, maka ini bukan barang temuan di rumah orang. Ya, jelas ya? Ya. Baik. Jadi ini harus dipahami. Nah, kemudian kata beliau, "Wa tultaqatu dhalatud dawabi illa al-ibil." Ya. Dan apa yang hilang dari hewan itu dipungut kecuali apa? Kecuali unta, kecuali unta. Baik, di sini tentang barang temuan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Supaya kita rinci ya. Ya, barang temuan yang pertama, ada barang temuan
yang tidak dianggap ya oleh apa? Oleh kebanyakan manusia. Ya, seperti tadi cambuk, ya, roti, korma, tongkat, ya. Jelasnya ini tidak terlalu apa? Tidak terlalu bernilai, ya. Sepertinya tidak apa-apa diambil. Kemudian yang kedua, ada barang temuan ya, sifatnya dari hewan, tapi hewan ini dia terhindar dari binatang buas yang kecil. Ya, binatang buas yang kecil. Ya, aman dari binatang buas yang kecil karena hewan ini besar. Seperti unta misalnya, kuda, ya. Apa? Sapi, ya. Kemudian begal atau burung yang bisa terbang, ya. Jelas ya? Ada burung merpati misalnya atau burung pos, ya. Ya, maka ini dia bisa terbang. Ya, bukan barang temuan. Oh, saya dapat burung, ya. Dia bisa terbang. Ya, seperti ini bukan barang temuan, awal diambil. Demikian pula kalau hewannya tersebut bisa berlari kencang melindungi dirinya seperti apa? Seperti rusa, ya. Seperti rusa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang unta, beliau sebutkan illa. Kata beliau, "Malaka walaha?" Ada apa kamu dengan unta itu? Ya. Ada apa kamu dengan unta itu? Maha siqauha wa hidauha. Unta ini punya perbekalan minumnya. Sebab unta itu bisa berjalan beberapa hari tanpa apa? Tanpa minum. Ya. Wa maha hidauha, dia punya sepatunya bisa berjalan. Taridul ma'a, dia bisa mendatangi air. Ta'kulu syajara, bisa makan dari pohon. Ya, biarkan saja sampai diketemukan oleh apa? Pemiliknya, hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukannya. Jelas ya? Ini unta yang semisal dengannya. Dari hewan yang bisa bersendirian melindungi dirinya sendiri, dibiarkan. Ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh diambil sebagai barang pungutan atau sebagai barang temuan. Nah, kemudian yang ketiga, berikutnya selain daripada itu dari harta yang lain, seperti uang misalnya, ya, atau barang-barang berharga, ya, dan seperti hewan juga, hewan yang apa terjaga, ya, atau hewan yang tidak bisa dijaga dari binatang buas, walaupun binatang buas kecil, seperti serigala, kan dia bisa menerkam apa? Ya, kambing, ya. Nah, ini contohnya seperti kambing, ya. Seperti kambing atau seperti apa namanya anak-anak sapi yang masih kecil, ya. Maka yang seperti ini apa boleh untuk dipungut, ya, boleh untuk dipungut. Nah, boleh untuk dipungut, ya, dianggap sebagai barang temuan. Jelas ya, ya. Dan barang temuan ini kalau dia harta selain di bagian yang ketiga selain dari dua itu tadi, maka barang temuan yang boleh dipungut ini juga terbagi tiga jenis. Ya, yang pertama adalah hewan, ada hewan yang bisa dimakan. Ya, hewan yang bisa dimakan di sini, ya, ini apa? Diberikan tiga pilihan. Ya, apakah boleh dia makan? Kalau dia temukan kambing, boleh dia makan, tapi dia bayar apa? Harganya. Ya, dia bayar harganya langsung. Yang kedua, dia boleh menjualnya, tapi harganya apa? Dia simpan untuk pemiliknya kalau dia datang, setelah dia mengetahui sifat-sifatnya. Nah, kemudian boleh dia pelihara, boleh dia pelihara, ya. Dan dia infakkan dari harta, tapi tidak bisa apa? Dia miliki. Ya, kalau dia mengeluarkan biaya pemeliharaan, nanti kalau pemiliknya datang, dia minta apa? Biaya perawatannya tersebut. Ya, dalil tentang hal ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kambing, kata beliau, khudha, ambil kambing itu. Fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhib. Ya, sungguhnya kambing itu cuma ada tiga kemungkinan. Jadi milik kamu, atau milik saudaramu pemiliknya, atau miliknya apa? Serigala. Ya, jelas ya? Nah, maka ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketentuan ini karena memang apa? Hewan yang bisa dimakan seperti ini sulit untuk dijaga, ya. Sulit untuk dijaga dari terkaman binatang buas, maka dia boleh untuk dipungut. Dan kalau dipungut, kita sudah tentukan berapa? Dia boleh melakukan tiga dari, salah satu dari tiga hal. Apakah dia makan, tapi langsung dia bayar. Ya, harga kambing itu. Dia simpan. Kemudian yang kedua, dia jual. Kemudian hasilnya dia apa? Dia simpan. Kemudian yang ketiga, dia pelihara. Ya. Kalau dia perlu, dia yang memeliharanya, maka nanti kalau pemiliknya datang, dia apa? Dia minta biayanya. Baik. Kemudian jenis makanan yang kedua atau jenis barang yang kedua yang boleh dipungut, ada barang yang boleh dipungut tapi dikhawatirkan kalau dia rusak. Dikhawatirkan dia apa? Dia rusak. Nah, ini diberi contoh oleh para ulama seperti apa?
Seperti misalnya dia memungut semangka, dia memungut semangka, ya, atau buah-buahan. Maka ini dikhawatirkan kalau dia tinggal dia apa? Dia menjadi rusak. Ya, maka dia di sini boleh dia memakannya dan dia bayar nanti harganya kepada pemiliknya, dan boleh dia jual nanti harganya dia simpan sampai pemiliknya apa? Datang. Kemudian jenis yang ketiga atau pembagian yang ketiga, harta. Nah, harta yang selain daripada dua, dia bukan dimakan, bukan pula dikhawatirkan rusaknya, harta yang bisa tetap terjaga, ya, harta yang bisa terjaga, maka harta yang seperti ini, inilah yang disimpan di tangannya. Dan dia mentakrif, ya, di mana? Di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Dia takrif di tempat berkumpulnya manusia selama berapa? Selama setahun. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Jadi ini kesimpulan, ya, berkaitan dengan masalah al-luqatah. Ya Allah ta'ala alam. Ya baik, sekira cukup dalam sini ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.